teman-teman, kembali lagi di channel kita, yaitu Aikatsu Idol. Hari ini aku mau nunjukin squishy. Terus aku tuh bikinnya squishy ya, karena aku udah lama gak bikin video squishy karena kalian gak pernah komen untuk buat video squishy. Hari ini aku mau bikin spinner collection. Aku maaf ya, aku ada dua doang karena aku nggak boleh banyak banyak karena aku baru selesai ulangan. Nanti mudah-mudahan aku mau beliin lagi. Insyaallah. Yang pertama, menurut kalian mau aku buka yang kecil dulu atau yang gede dulu? Hah? Apa? Yang gede dulu. Oke. Yang gede. Yang merah ini, yang kecil ini 59 detik. Aku sebenarnya suka yang ini karena ini enggak lama gitu ya. Cuma berapa gitu kalau muternya. Ya. Dan ini ada lampunya. Tapi lampunya itu kayaknya enggak kayak yang merah. Kita nanti aku tunjukin apa bedanya lampu yang merah. Nih, bedanya itu lampu yang merah itu enggak, ini gede. Kalau yang lampu yang bening ini itu ya apa kecil gitu bolanya. Oke, lanjut ya. Aku udah nyobain tadi pas aku beli. Coba lampunya pasti gedean yang ini ya. Kalian komen di bawah ya, menurut kalian gedean yang mana gitu lampunya. Menurut aku yang ini karena dia tuh ya dia kecil tapi gede. Kata ayahku itu yang gede itu kecil, yang kecil itu gede. Jadi kebalik-balik gitu ya, biar soalnya ada zaman dulu tuh ada peran gitu sombong. Ada orang kecil tapi dia punya barang-barang besar sekali. Ada orang kecil, ada orang besar tapi dia punya barang-barang kecil banget. Nah, itu jadi dia perang. Yang menang itu tandanya dia itu punya barang paling bagus. Gue aku matiin ini. Ini agak susah mati. Kalian komen ya di bawah video aku ini, ada tulisan komen dan kalian tinggal bilang kalian itu ya, kalian lebih suka yang mana spinner aku. Nah,
misalkan kalian ngomong gitu, nanti kan aku bikinin giveaway, nanti aku kasih lagi sebenarnya. Ya mudah-mudahan insya Allah subscriber aku bertambah. Dulu-dulu aku baru lihat subscriber aku ada 2, sekarang 4, nambah ya, lebih tambah lagi 50.000 subscriber insya Allah. Kayak aku mau masukin ini ya, aku juga sekalian ya bikin cara masukin spinner yang biar kalian gak mikir-mikir susah-susah ya. Caranya kalian cari posisi tempat spinner yang itu yang bawahnya kotak, kan cari lah ini kok di mana, itu di mana ya, kalian cari yang ini ya, kayak gini bentuknya, kalian masukin spinnernya. Ini salah tapi yang ini, nah yang mana yang kecilnya, tunggu bentar ya, ini ya. Ya kalian masukin. Kalau udah masuk, terus kalian cari posisi tempatnya yang sama ya. Kalau tempat ini jangan kalian balik terus. Terus cara masukinnya juga harus teliti. Telitinya adalah kita masukin dulu. Tadaa, jadi ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Jatuh ya. Bye, see you.